Sebab apa? Tak ada nak cakap apa-apa, sebab ada berlebih. Oh, sebab ada boyfriend, ada girlfriend kau. Okay. Yo, what's up? Welcome back to Bung Ha. Dan hari ni kita ada cewek manis di sebelah kita. Siapa cewek manis ni? So, kita perkenalkan, dia sebenarnya kawanku daripada sekolah menengah. Dan dari form 2 lagi, kawan-kawan, dan namanya Aida. Dan Aida, mau cakap something ke Aida? Hi guys, saya Aida Zira. Saya baru dalam bidang industri ni lah. Kamu mau support dia daripada segi streaming, segala-galanya. Dan kamu, aku letak link di bawah, kamu boleh follow page-nya, Instagram-nya. Dan boleh tak? Kalau tengok dia stream, dia pro player PUBG. Hari ni aku akan bagi kau bagi rating dari play bosku ni. Okey. Play bosku. Aku akan bagi dorong punya sifat, dorong punya fakta-fakta. Gaya hidup dorang macam mana? Gaya hidup macam tu, dan kau akan rating daripada tu. Okey. Selepas tu aku akan tunjuk gambarnya dan kau akan rasa ingatkan ni ya, okay. Kau contoh lah. Okay. So segmen ni best sikit. So kita akan tengok lah apa persepsi Aida terhadap tim bosku. Okay, so kita akan mula dengan orang yang pertama. Ready ya? Yang pertama ni Aida, dia daripada community PUBG. Daripada PUBG, dan orangnya lemah lembut. Lepas tu dia hormat kepada orang yang orang dewasa daripada dia hormat. Lepas tu dia orang yang rajin, bila orang suruh dia terus buat. Lepas tu dia orang yang berjaya pada usia muda tau. Dan dia merupakan ada mix, kata mix. Dia macam ada darah-darah mix. So ini siapa? Mix Maya. Parents dia macam tu lah. Okay. Sekarang kau kena bagi dia punya komentar dan kau bagi rating per 10 macam tu. Kau rasa orang ni berapa per-pernya? Berdasarkan sifatnya tu. Kau dah pada sifat ni dah semua baik macam tu. Dia memang baik semua, tapi macam tu lah. Yelah, dia baik semua. Mestilah aku bagi. Kau cakap benda-benda baik kan? Okay. Dah tu mestilah aku bagi di rating tinggi. Takkan rendah lah benda-benda baik. Sebab bosku semua baik-baik kan? Pegang member. Okay. Aku rasa 9 per 10. 9 per 10? Mesti tak. Satu tu mesti ada perangai buruk ni. So, kau respect siapa orang ni? Kau respect orang tu siapa? Dalam bosku ni? Aku rasa ini tu solos. Solos? Salah. Pencinta wanita, seorang yang jiwang. Kau macam tahu. Sabar. Dia seorang yang jiwang dan pandai mengambil hati wanita di luar sana. Dia mesti yang selalu buat konten ome tu kan? Now I want to talk you brother me, kids you. Aku rasa siapa? Kau. Aku jawab macam tu. Kau rating dulu. Okay, rating. Dari 9 kan, kau rasa kau bagi rating ni? Aku bagi 6. Sebab hari tu, sebab aku rasa dia tak follow back aku punya Instagram. Teruk sekali. 6. Sebab kau tak follow back, kau dapat 6 geng. Okay. Sebab itu wanita kan? Okay. Apalah, dia tak pandang aku kot. Apa tu? Aku rasa awal lah. Jinjing, betul. So Aul dapat 6 lah. So si Awi dapat 9 kan. Bayangkan si Aul yang menang. Next ni
The next, nombor tiga, okay. Dia datang daripada community PUBG. Lepas tu dia, dia sayang sangat dia punya ibu tu. Dia sangat jujur dalam apapun keadaan. Apapun keadaan dia akan jujur. Dia sering kecewa dengan dalam hubungan akibat orang ketiga. Dia selalu kecewa dalam hubungan sebab orang ketiga macam maunya dia ada orang lain, dah rampas, gitu-gitulah. Tapi aku tak pernah aku tengok budak-budak bosku tunjuk perasaan macam tu. Nah, itulah perasaan siapa. Dia ada hit lah situ. Tapi perasaan ibu tu aku dapat rasa lah siapa. Okay. Macam ya aku sampai hati lah nak bagi rendah-rendah aja. Sebab aku rasa dia banyak tolong aku ke masa aku mula stream tu. Dia ada tolong aku juga. Okay, siapa? Aku bagi 8. 8? Ikhlas lah tu, jujur? Haa, okay, aku memang nampak mula-mula nombor 8 lah. Okay, siapa? Tin Agus! Apa? Serius lah? Iyalah, ternyata anda? Yaudah! Aku tahu lah, aku kenal nama orang-orang bosku. Kau tahu eh? Gimana kau tahu eh? Kau ikut perkembangan ni macam mana? Tak lah, aku kan suka tengok orang korang punya story macam lah. Tapi ada setengah je lah, ada setengah aku tak tahu sangat. Budak-budak bosku, tak tahu ada yang ni, ada yang ni, ada yang ni. Tak, sebab kita pilih ni berdasarkan yang okey lah untuk di rating. Sebab kalau setengah tu macam orang mungkin ada keluarga, saudara macam tu. Yang aku pun ada tanya orang okey tak kalau aku buat benda ni. Orang pun okey je sebenarnya. Aku tanya persetujuan orang dulu. So yang keempat, dia seorang yang humble, paling humble. Dia seorang yang baik hati, serius baik hati. Jadi dia macam suka tolong orang. Lagi-lagi orang terdekatnya dia selalu tolong lah. Dan dia seorang yang pemurah. Dia selalu macam apa-apa makan dia bayar. Kau macam, los aku tak cukup duit lah los. Kata aku macam surat apa lah, botak lah. Botak lah. Gagal. Siap-siap aku cakap pada dia. Kata, apa? Siap. Kita sambung lah, walaupun solos kan. Kau bagi rating lah. Dia humble, baik hati, pemurah. Dan seorang yang paling popular. Dan selalu tengok drama Korea. Lame kaya. Okay kaya. Serius? Kau selalu tengok drama Korea? Dia selalu tengok drama Korea. So kalau berdasarkan dia punya tu, kau bagi rating berapa? Aku bagi rating 10/10. Oh, so 10/10 guys. Okay. Kau datang solo sebagai 10 lah kan. So seterusnya yang kelima iaitu dia datang daripada dunia daripada komuniti ML. Tapi sekarang dia ke PUBG, dia lebih ke PUBG. Dia seorang yang good in business. Seorang yang tidak berputus asa. Siapa tu? Dan dia seorang yang penyayang sangat. Dan bila kau ada dekat sekelilingnya, kau full of. Kau akan rasa positif vibe tu sangat kuat. So, kau rasa siapa? Siapa? Itu Red. Tak. Kau rasa Red tu rating. Berdasarkan dia punya personality tu, kau rating berapa siapa? Aku bagi rating dia 10/10 sebab aku suka orang pandai business dan aku suka orang yang ada good vibes. Dia pula, kalau kau dekat dengan dia kan? Contohnya kau dekat dengan dia, kau akan rasa okay, moral ni, value mood akan boost. Lepas ni kau bawa aku ke dia, aku rasa macam mana kondisi. Nanti aku ajak dia orang ni, okay. Dan dia seorang yang penyayang dan gitulah. Daddy kan? Ha? Daddy kan? Serius lah? Macam mana kau tahu Daddy? Ya, Daddy, betul lah Daddy. Tak Daddy lah, aku nampak Daddy lah orang yang paling. Bapa dah, challenge 3 aku kalah siap. Sepatutnya aku menang, kau tahu lah. Apa orang kata insting tu kuat dah. Aku perempuan yang biasalah tahulah sudah belok benda semua. So yang keenam, ni mungkin kau tak akan dapat tekan sebab paling susah berhabis. Okay. Yeah. Dia langsung tak pernah bercinta selama dia hidup. Dia happy go lucky gila dan mula senyuman. Dia suka gelak. Dan ingin mencari cinta sejati. Okay lah. Aku rate dia 90/10. 90/10? Aku tak payah sebab aku boleh tunjuk dia punya ID.
Siapa? Nampak tak? Tak nampak gila. Siapa? Oboy. Serius lah. Sebenarnya aku dah lah. Oboy tu. Betul lah Oboy. Kalau kamu tahu, okay, kamu tak pernah bercinta sepanjang dia hidup. Yeah. Bapak Asian. So, kepada wanita-wanita yang tengah tengok video ni, kalau kamu mula sobat. Lepas ni Oboy Insta balik makan braces, sebab facial. Kau jangan terkejut kalau tengok Oboy tu jadi solos. Okay, bagi yang paling susah lah. Nombor 7 ni dia pasti berbahasa Kelantan dan tidak makan pedas. Aku tahu lah sebab orang tu datang rumah aku tak makan pedas. Parah. Aku pernah bawa orang tu pergi rumah aku lah Raya. Siapa? Zin. Itu korek. Eh, kau lupa rating si Zin tadi, berapa si Zin? Oh, Zin 6. Zin 6, sebab apa? Tak ada nak cakap apa-apa, sebab ada berlebih. Oh, sebab ada boyfriend, ada girlfriend kau. Okay. Last. Aku kena potong hinnya tu, aku tak boleh bagi hin langsung pun sebenarnya. Biar dia tetap tanya-tanya. Okay, dia seorang tidak malu bertanya. Pernah terfikir untuk bunuh diri akibat cinta? Mesti kau tak tahu kan? Siapa tu? Nah. Sebenarnya banyak dia punya ni aku mau tulis, tapi sebab dia tahu semua benda, kalau aku tanya aku yakin dia dah ikut benda-benda yang kami buat tu. So dia sebenarnya dia ikut, dia follow, dia tahulah. Aku ni orang dah pergi buat research. Mungkin dia research sebelum dia. Tak adalah bukan. Aku macam suka tengok live orang yang ada kena mengena macam tu lah. Adik dia. 5. 5. Ha. Rendah sikitlah sebab mengena diri. Dah sikit teruk je, okey. Cepatlah. Orang tunggu-tunggu tu. Sana ada aku tak nak tuduh orang. Aku tunjuklah ke aku. Cepatlah. Aku tekanlah satu drama mana boleh macam tu. Lagi seorang aku tak suka. Siapa Zonky kan? Ya? Ada lagi Fedo, Cifrash, Logan semua-semua. So siapa? Siso? Kau rasa Siso? Haa. Serius lah? Haa. Haa. Macam aduh. Dia pandai menekan aduh. Yang terfikir untuk bunuh diri tu akibat cinta tu aku main match lah. Saja buat kau pening. Sini dia dah tambah-tambah aja tu. Kau ni buat fitnah. Itulah tu. Orang kena so, the next is dia datang daripada community PUBG. Seorang yang sangat passion, suka akan tournament, genius and fast learning, tidak mudah putus asa dan setia dengan pasangannya. Setting berapa? 10/10. Saya suka skin. Okay. Siapa lagi kalau bukan Fredo? Tuh. Bapak lah guys. 10/10 guys. Okay. So kau cuba teka perangai aku macam mana? Teka kau macam mana? Aku kenal kau lama sudah. Aku kenal kau dari tingkatan 2. Oh, cepat bagi 5 perangai aku macam mana? Kau seorang yang pemalu kan kau? Oh, malu. Ya, malu. Mungkin kau seorang yang jujur. Kau jujur kan? Jujur lah, aku tak suka nipu orang, aku rasa berdosa tau. Jujur dan bergaya mungkin, berfashion. Betul kan? Suka makeup, pas. Suka makeup. Okay. Suka makeup. Suka tengok story-nya, suka makeup. Okay, lepas tu? Lepas tu, mungkin kau suka business? Yes. Betul? Jujur.com. So guys, sampai sini je lah video kita. Dah, kepada kamu semua, kalau kamu mau follow Aida punya page, kamu tekan di bawah punya link. Kamu tengok dia stream, turn on notification, follow dan see you next video. Yes. Bye-bye. She tells me your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow up a good life. I'm gonna do what I got to do.